Kamu yang tinggal di daerah tropis tentunya harus bersyukur karena bisa merasakan siang dan malam secara bergantian. Karena hal tersebut tidak berlaku di beberapa negara ini. Berikut adalah 6 negara tanpa malam. Yang pertama adalah Norwegia. Norwegia adalah sebuah negara Nordik di semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan juga Rusia. Fenomena tanpa malam ini terjadi akibat kemiringan sumbu bumi yang berputar mengelilingi matahari. Akibatnya, belahan bumi sebelah utara menjadi cenderung ke arah matahari. Sehingga matahari akan terus bersinar selama 24 jam non-stop. Yang kedua adalah Islandia. Islandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di sebelah barat laut Eropa dan sebelah utara Samudra Atlantik. Islandia terdiri dari Pulau Islandia dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Karena letaknya sangat dekat dengan kutub utara, maka Islandia mengalami malam musim dingin yang panjang dan siang musim panas yang panjang. Hampir 24 jam pada gelapnya malam pada bulan Desember dan hampir 24 jam waktu siang pada bulan Juni. Malam terlama adalah pada bulan Juni ketika matahari terbit sebelum jam 3 pagi dan siang terpendek adalah pada bulan Desember yaitu 3 hingga 4 jam. Dan yang ketiga adalah Kanada. Kanada adalah negara paling utara di Amerika Utara. Ia berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan dan Alaska di barat laut. Kanada merupakan negara terbesar kedua di dunia dalam luas wilayah setelah Rusia. Yukon dan Nunavut adalah dua kota yang katanya selalu mengalami siang kepanjangan di Kanada. Di dua kota ini, fenomena matahari bersinar selama 24 jam atau seharian penuh terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Di tiga bulan tersebut, kota ini tidak mengalami gelap karena malam. Di kala jam malam tiba, matahari masih menyala menyinari dua kota tersebut. Yang keempat adalah Alaska. Alaska adalah salah satu negara bagian Amerika Serikat dan bagian Amerika Serikat yang terkaya dalam sumber alamnya. Alaska tidak tersambung dengan wilayah Amerika Serikat daratan sehingga ia merupakan sebuah exclave. Kota Borough terletak di negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Kota ini mengalami siang hari selama 90 hari penuh atau selama musim panas berjalan. Lalu, agar bisa tidur dengan nyenyak saat matahari menyinari, para penduduk asli kota ini melapisi rumah mereka dengan aluminium foil. Dan nomor 5 adalah Swedia. Swedia adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Swedia adalah negara terluas ketiga di Uni Eropa. Di wilayah Luleå, Swedia, siang hari berjalan lebih dari 23 jam. Dan hanya ada waktu selama 38 menit sepanjang malam. Mereka hampir tidak pernah mengalami waktu malam. Dan yang terakhir adalah Finlandia. Republik Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Barat serta anggota dari Uni Eropa. Ibu kota Finlandia adalah Helsinki.
Karena lokasinya yang berada di lingkar kutub, selama 24 jam dalam 2 bulan, tiap tahun provinsi Lapland disinari matahari sepanjang hari. Fenomena ini disebut dengan midnight sun atau disebut juga dengan matahari tengah malam. Halo, jangan lupa subscribe ya di channel Halo Edukasi untuk ilmu pengetahuan terbaru.